Okay, like, share, subscribe sebelum tonton video ni. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama dengan saya Ik, dan hari ini saya bersama dengan rakan saya Mr. OP daripada Excellent Deal Motor Senayan Berhad yang bertempat di Seksyen 10 Bangi. Hari itu kita ada review one of superbike from Honda, Honda CBR 1000RR, dan hari ini kita review super scooter daripada Honda. This is it, Honda XADV 750V2. Pada you guys yang baru kenal channel The Honda Guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami, dan juga boleh like Facebook ED Motor Senayan Berhad, boleh search dekat Facebook. OP, hari ini dengan kita Honda XADV 750 version yang kedua eh. Yeah, ini adalah XADV 750 tahun 2021. Sedikit sejarah tentang XADV, dia mula dikeluarkan pada tahun 2017, salah satu revolutionary dalam industri super scooter sebab dia datangkan dengan gearbox yang special. Nanti OP akan terangkan apa yang special dengan gearbox ni. And engine dia, if you guys follow Honda punya timeline, dia pernah keluarkan Honda NC750 dengan Honda Integra. Integra motor eh, bukan Integra kereta. Alright, so dia gunakan engine yang sama, dan pada 2017 sampai sekarang inilah the latest super scooter from Honda. Okay OP, boleh cerita sikit tak pasal V2 ni? Apa yang bezakan V1 dengan V2? Okay, kalau kita tengok rupa motor ni, kalau dekat V1 kita nampak yang hitam, inner hitam ni dia akan sampai ke tepi, tapi untuk V2 dia ada muncung kat sini. And then boleh nampak lampu LED dia ada DRL. Next, okay, yang pasal gearbox, boleh cerita sikit pasal gearbox dia? Okay, kita biasa dengar macam DSG semua kan, kereta-kereta Continental kan. So motor ni dia dah pakai dual clutch transmission DCT. DCT maksudnya dia ada dua clutch, so kita boleh main transmission kat situ. Macam kereta dia pakai apa panggil tu, pedal shift, so dia clutchless punya transmission. Motor ni bila kita bawa, kita nak masuk gear, kita tekan D. Bila kita tekan D, dia akan jadi auto gear lah. So bila kita nak tukar ke manual, tengah bawa kita tekan AM ni, dia akan jadi M. Kat meter nanti dia akan tunjuk M. Oh, so basically motor ni dia boleh jadi skuter ataupun dia, kita nak main cornering ke apa. Ya, yeah, betul. Nak feel-feel. Betul. Boleh up down lah. Betul. And then dia punya pedal shift kat sini, up bawah. Ini down sini lah, up down, down shift. Another difference yang ketara ini kan. Betul. Okay, okay. Yang paling ketara perbezaan dia adalah meter. Kalau untuk XADV 2017 sampai 2020, dia punya meter non TFT. Okay OP, kita dah cerita pasal dashboard. Isi minyak kat mana, tahu tak? Tu lah, isi minyak kat mana sekarang ni? Minyak kat mana? Nampak tak button dua ni? Okay, ini ada button. Satu ni button untuk buka seat, okay. Satu lagi button untuk buka. Bila kita tekan, okay, so minyak kat sini berkapasiti 14 liter. Oh, yes. Lagi satu, motor ni top speed berapa lah? 180. Tapi kalau cruising speed kita rasa mungkin 1.4 1.4 1.5, okey lah kot kan. Memang tu cruising speed selalulah. Okay, and then kalau cerita lain, seat dia. Okay, seat dia tekan tu, button tekan bunyi, seat dia ada damper. Oh, so compartment dia dalam ni boleh masuk sebiji helmet. So kalau tak masuk helmet, rasanya kalau nak masuk beg kerja muat ni. Kalau pergi pasar malam, rasa lepas lah seminggu punya makanan. Alright, okay, so kita continue dengan benda ni. Apa benda ni sebenarnya ni? Ini namanya tank bag punya connector lah ni. Inilah tank bag tu, boleh dibeli dengan Honda. Okay, tank bag ni senang je. Nak masukkan ni, selitkan dia ke tengah-tengah ni. Bila dah masuk, clip kan? Clip saja kat sini. I see. Okay, kita dah cerita pasal accessories. Then aku nak tanya pasal ownership cost. Sebab dekat depan dia pakai double disc, dan belakang pakai single disc. Hmm. Then motor ni juga datang dengan rantai. Okay, nak tahu cost ownership, adakah sama macam motor-motor big bike yang lain ataupun murah lagi? Untuk ownership motor XADV V2 ni adalah sebenarnya sama seperti motor-motor superbike 600cc ataupun 1000cc. Untuk costing brake pad, paling murah kita boleh dapat, dia ada banyak range dan jenis. Kalau untuk daily use dalam 300 ke 500. Dan untuk servicing cost, satu botol minyak hitam harga dia daripada RM50 hingga ke RM100. Okay, motor ni pakai berapa botol? 3. 2 lebih. Rantai? Okay, rantai tu paling mahal sebenarnya. Kalau rantai saja boleh dapat, kalau full set siap sprocket around RM1,500, RM1,700 sekali sprocket lah. Sekali sprocket. Okay P, kita dengar bunyi dia sikit. Boleh? So dia guna dua inline. Motor ni hasilkan kuasa lebih kurang dalam 60 horsepower. Dia
dengan 69 Nm of torque. Camera girl boleh dengar tak bunyi motor? Ada dengar bunyi? Dengar eh? Okay. Satu lagi nak tanya. Bunyi motor ni sedap. Kenapa dia tak sama macam motor 2 inline yang lain? Okay. Dia sedap sebab dia punya sistem tu, crankshaft dia dah berbeza tau. Bunyi dia macam MT-07. Ha, betul. Dia tak sama macam motor-motor Kawasaki. Selalunya orang cakap bunyi dia bunyi biasa. Ya, ya. Dia tak garang. Tapi teknologi ini adalah Honda punya teknologi lah. Mungkin ada viewer yang tahu apa teknologi yang diorang pakai untuk dapatkan bunyi sedap macam ni, boleh komen dekat bawah lah. Either diorang pakai teknologi yang sama macam crossplane yang Yamaha pakai, kan, ataupun ada something else, boleh komen dekat bawah. Komen. KB, sekarang motor ni aku dah try duduk. Ikut spek, dia punya seat lebih kurang dalam 820 mm. Betul, lebih kurang betul. Tinggi dengan CBR yang hari tu review kan. Okay, seating position typical skuter, kaki memang kat depan lah. Boleh, kan? Dia ada dua position, satu memanjang, satu untuk lagi relax. Untuk relax lah macam ni kan. Tapi untuk aku, sebab saya 180 cm, galah. Saya tak rasa relax pun bila duduk atas ni, sebab saya rasa lagi relax kalau kaki macam ni. Okay, lagi satu, motor ni dia tak sama macam CBR Superbike tu. Sebab CBR tu, dia bila kita duduk, kita rasa dia narrow tau, dia kecil, sebab kita memang betul-betul peluk motor tu kan. Betul. Tapi untuk this one, consider macam adventure touring bike lah. Okay, dia lebih lebar. And then aku tak sure kalau dalam traffic aku boleh manoeuvre motor ni macam CBR tu, sebab dia handle dia tinggi besar kan. Lepas tu dengan dia punya body ni pun rasa, dia rasa kembar. Aku tak sure, maybe untuk orang yang dah biasa dah tahu macam mana nak manoeuvre apa semua kan. Tapi untuk motor ni sebenarnya mana-mana adventure bike lah. Ini kita panggil as a semi adventure bike. Okay. Motor dia memang agak lebar. Untuk trafik tu, bawa CBR tadi pun sangkut juga sebenarnya. Sangkut juga eh? Sangkut juga. Sebenarnya depend rider. Depend rider. Rider nak langgar-langgar je. Dia berani, dia lepas lah kan. Alright. Another thing about this bike, berat dia lebih kurang dalam 220 kg, which is lebih berat daripada mana-mana big bike lah. Macam CBR 1000 hari tu, berat lebih kurang dalam 180-190 kg je. Okay, B. Kita dah cerita pasal design, kita dah cerita pasal engine. So let's say ada viewer yang nak mencari motor XADV ni, macam mana? Okay, kalau sesiapa yang berminat untuk memiliki XADV V2 yang orang tunggu selama ni sampai 2 tahun lah orang tunggu, kita ada ready stop. Ik nanti akan letak nombor telefon saya kat bawah. Dan juga kita juga motor brand-brand lain seperti Harley Davidson, BMW, Honda. Kita ada macam-macam brand lagi. So okay, sesiapa yang nak mengetahui lebih lanjut cara-cara nak membeli, cash ke, loan ke, boleh roger kat nombor telefon saya nanti. Cari OP nanti. Cari saya eh. Okay. Lagi satu, dekat ED Motor Senian Berhad ni, dekat Bangi ni, dia bukan jual motor saja eh. This is one of the biggest EV car center dekat dalam Malaysia. Sebabnya diorang ada jual kereta-kereta elektrik daripada jenama-jenama macam Porsche, Volkswagen. Kita ada Tesla kan. Tesla paling popular. Tesla paling banyak kat sini. And then kalau cari yang harga mampu milik pun, you guys ada GWM. Kita ada GWM Aura Go Cat. Tu kalau nak pun boleh roger. Meow meow. So boleh roger OP. Saya akan letak link dia dekat dalam description dekat bawah. So itu je lah kot hari ni. Kita ucap terima kasih kepada yang view. Jangan lupa like, share dan subscribe The Honda Guys. Saya Ik. Kita jumpa lagi next time bersama dengan OP. Thank you guys. See you. Bye.